Sosok Mayor Teddy menjadi viral di media sosial setelah beberapa kali terekam menemani Prabowo Subianto kampanye. Viralnya ajudan Prabowo ini pun akhirnya juga menyeret kehidupan Mayor Teddy, termasuk mantan istrinya. Mayor Teddy pernah menikah dengan wanita bernama Wita Nidia Hanifah. Namun kurang dari setahun, rumah tangga mereka berakhir dengan perpisahan. Wita Nidia Hanifah pun belakangan ramai diperbincangkan. Profil hingga identitas wanita kelahiran 12 Maret 1994 itu pun dikuliti publik. Terlebih Wita Nidia tak menutup-nutupi jati dirinya di media sosial. Pun dengan kehidupan keluarganya yang kini telah bahagia setelah move on dari ajudan Prabowo yakni Mayor Teddy. Cerai dari Mayor Teddy pada 2019, Wita Nidia Hanifah kini resmi dinikahi perwira TNI. Suami baru Wita Nidia Hanifah adalah Kapten Praditya Yoga. Untuk diketahui, Kapten Praditya Yoga adalah seorang anggota TNI AD di Artileri Medan, Sumatera Utara. Kapten Praditya Yoga dinyatakan lulus dari pendidikan Royal Thai Army Artillery Officer Advanced Course Angkatan ke-72 di Thailand dengan predikat memuaskan. Sementara sosok suami barunya disorot, profil Wita Nidia selaku mantan istri Mayor Teddy tak kalah jadi perbincangan. Terlebih kini Mayor Teddy tengah viral karena dianggap aksinya selama mendampingi Prabowo Subianto berkampanye ramai diperhatikan. Publik pun belakangan dibuat terkejut dengan kabar Mayor Teddy ternyata sudah pernah menikah. Mayor Teddy dan Wita Nidia pernah menikah pada 11 September 2018. Di acara pernikahan Mayor Teddy dan Wita Nidia, Presiden Jokowi dan Iriana turut hadir. Namun pernikahan tersebut tak berjalan lancar sebelum memasuki usia 1 tahun. Resmi jadi janda, Wita Nidia kala itu fokus pada karir. Terbukti pada 2019, Wita Nidia pun sempat masuk majalah Kebaya Indonesia lantaran didapuk sebagai sosok wanita inspiratif. Betapa tidak, Wita Nidia ternyata memiliki segudang prestasi hingga pendidikan mentereng. Wanita asal Serang, Banten itu adalah lulusan Panologi ITB tahun 2017. Lulus dari ITB, Wita Nidia pun mengembangkan karirnya di bidang konsultan dan perusahaan kontraktor. Selain itu, Wita Nidia juga membangun bisnis kuliner. Di tahun 2019, Wita Nidia mendirikan franchise dari brand MyKopio. Wita Nidia juga bergabung sebagai anggota di Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia dengan kualifikasi tingkat madya. Kini, Wita Nidia tengah meneruskan pendidikan S2 di ITB. Wita Nidia pun menjalani 3 peran sekaligus, yakni sebagai mahasiswi, pebisnis dengan usaha mentereng, dan juga ibu baru. Wita Nidia baru memiliki seorang bayi yang kini berusia 1 tahun bernama Emir. Setelah 1 tahun menikah dengan Kapten Praditya Yoga, Wita Nidia akhirnya dikaruniai buah hati. Jika sang mantan istri sudah bahagia dengan kehidupan barunya, Mayor Teddy justru masih betah menduda. Selepas bercerai dari Wita Nidia, Mayor Teddy belum menikah lagi. Mantan ajudan Presiden Jokowi itu pun kini tengah digandrungi kaum hawa. Sadar asisten pribadinya ramai jadi sorotan, Prabowo Subianto baru-baru ini mempromosikan Mayor Teddy. Dalam acara deklarasi kemenangannya di Pilpres 2024, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 3 ajudan setianya, termasuk Mayor Teddy. Usai mengucapkan terima kasih, Prabowo pun mengurai lowongan jodoh untuk Mayor Teddy. Namun syaratnya, wanita yang ingin berjodoh untuk Mayor Teddy harus berani datang menemui Prabowo di kediamannya.